dia orang senyumnya. Jadi guys, ini tuh tuh ada barber. Jadi ini motor, dia benar-benar barber di Jawa atau Blakasuta yang saya tahu. Blakasuta itu ini ada ngomong apa adanya. Itu ada enggak takut apapun selama dia benar. Jadi hampir sama kayak yang ada di pikiran, curahkan aja pokoknya. Ini lagi ada bagus, tidak itu harus dicurahkan itu dari Blakasuta. Jadi band-band itu sekarang orang Jawa Barat dengan diam lagi. Power ya teman-teman dengan Blakasuta. Dan lagi baru dari kasar masih jalan aja dulu. Dan ini kemarin di sini bagian kontesnya guys. Dan semua gimana? Kalau mau dapat semua, kita mau bagi lagi. Oh, banget. Ini ada yang ini nih. Yang di Jepang yang buat leher gitu. Motor. Ini mobil gitu. Keren banget. Ya, apa? Oke, okay, yes. Oke, okay, untuk poinnya dari yang saya ada yang lagi. Untuk lagi dapet. Pada Uti, ada? Ini keren banget. Yang lain. Jujur. Di sini ada Cyclo Engine. Dia yang bikin motor-motor berapa silinder gitu. 4 silinder, 3 silinder digabungin jadi satu. Tuh ada mobil, ada Harley, kayak Enfield. Ini nih, keren banget. Ini bro, kamu kasih hadiah buat cewekmu bro. Lanang lo bro. Sini bro. Keren banget. Cyclo Engine. Aku ngikutin YouTube-nya juga, BTW, Cyclo Engine. Enggak dulu. Ya lihat berapa silinder. Karbunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sawangnya ini harus lihat gratis. Gak dulu, seru-seru. Dan ini Porsche. Baru lagi dikasihnya ke bawah. Nah kita ada di sektor 8 nih. Oh, aku baru lihat ada H2 juga. Oh, keren banget. Ini kita lihat ada motor siapa aja. Tapi R ada Satria, ada Satria Ninja, ada 125 Z. Sensornya pakai iTech. Dan ini ada motornya Mas Ican Wicahyo. Ini katanya kontes terakhir di Jawa. Dia balik ke sini. Terus di sini ada PR-nya Garut. Ini kerja motor ini masal incelong banget, semoga juara. Ada banyak ya, luar tangan juga. Tuh Satria 2 atap. Ini semua kebanyakan lumba juga ya. Gitu-gitu aja sih. Ada Satria lumba 1. Ada Ninja. Jadi udah sih cuma gitu doang. Jadi kita paling kita keluar dulu karena konsernya malam. Jadi ini polisinya lagi upacara apel karena mengamankan konser Tip X ya. Itu loh area-area itu di pojokan ya. Jadi guys, kita itu venue-nya Motorfest, kita lagi ada di luar, ini bareng-bareng anak-anak Purbalingga lagi, ada Ceming, Fast Up, dan dua takmetre asik. Tapi Mas Akbar NXL baru lahiran anak-anaknya adanya, ini nggak bisa hadir, semoga sehat. Jadi anak-anak Purbalingga seru-seru banget. Wiyonto dari tadi. Tuh, venue-nya gede, tertata rapi, bagus banget. Ini aku tuh kayak gini-gini tuh suka pengen bikin acara. Jadi kayak gini-gini tuh aku liatin tata cara parkir, tata cara
bikin apa namanya, bikin alurnya gitu, alur masuk, alur keluar gitu. Kayak gini, ini masuk terus keluarnya tuh nggak bisa di pintu masuk, jadi harus muter gitu, muter baru di belakang itu pintu keluar. Bagus, kenapa? Jadi kita orang yang baru masuk itu bisa ngelihat semua tenan-tenannya semua gitu. Kadang kan ada yang masuk ke sini, ah udah bosan balik lagi, nggak bisa. Tapi jadi harus muter lagi. Jadi otomatis semua dilihat gitu, kelihat gitu, ada tenan makanan, ada kontes dan lain-lain. Jadi ini mungkin lagi istirahat maghrib dulu. Aku juga kayaknya pengen mandi dulu, baru kesini lagi karena tipeknya jam 9 katanya. Jadi kita langsung ke intinya aja nanti guys. Bye. Ta-d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 a-
Okay guys, ini udah beres. Ini udah pada selesai semua tuh. Yang lagi motornya udah selesai semua. Si bacot. Ayo, Mas. Nih. Motornya Mas lancar dia, motor touring udah beres juga. Nah guys, jadi acaranya udah selesai. Udah selesai. 2022 udah selesai. Yo, ai. Kembali lagi. Lancar jaya motor touring menorehkan. Menorehkan. Suara kedua lagi guys. Modifikasi open. Dan acara kita udah beres sampai di sini karena semuanya udah balik di loadingin lagi tuh, udah pada loading. Jadi udah beres semuanya, udah selesai. Gimana acara hari ini? Pesan-kesannya gimana, Mas? Keren banget. Jadi kita dari Malang berjam-jam itu nggak terasa, bukan nggak terasa, terbayarkan dengan nonton TikTok, terus ketemu orang-orang baik. Jadi nggak kerasa capeknya terbayarkan. Betul banget. Jadi seperti biasa perjalanan ini disupport oleh Lancar Jaya Motor Touring. Tuh Lancar Jaya Motor Touring. Support juga NSL, Cermin. Nanti ada tulisannya di sini ya guys ya. Jalan AMF juga, terima kasih banyak. Dan tidak lupa TV Racing dan Kodania, terima kasih banyak. Di sini. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya.